وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع برحمتك يا أرحم الراحمين. نمر هالما dan lagi memadalah ilmu tarikat itu mengetahui dan mengamalkan akan barang yang ada ia di dalam kitab yang bernama Minhajul Abidin, karangan bagi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, seperti yang disebutkan oleh Al-Arif Jillah Maulana Sayyidi Abdul Qadir Aidarus di dalam kitabnya yang bernama Darussamin pada ilmu tarikat, yang menyatakan ia pada bayan Al-Mulhim min Ulumuddin dengan katanya walitahsili hadzal qadri yakni qadra fardha aini, qadra fardhi aini ala saliki fi ilmi tariqi yakfil amalu bi kitabi Minhajul Abidin wa tahsulu hadzal ilmu laisa min fardil aini, artinya dan bagi menghasilkan akan sekedar yakni sekedar fardu'in atas orang-orang yang salim, orang yang berjalan di dalam tarikat itu, yaitu memadaiya mengamalkan dengan barang yang di dalam kitab Minhajul Abidin karangan bagi Imam Al-Ghazali dan menghasilkan ilmu ini bukan daripada fardu'i. Jadi menang lagi tanya no? Tanya no, orang yang salih ya, sebagaimana yang sedang dibicarakan, apapun ketanya mesti ketanya apuruh roh dalam salih fil ibadah, salih fil tariqah, orang yang berjalan sesuai dengan aturan syariat. Yang dihina katanya tamulai dan cintai Nabi Muhammad. Kiban cara le urung galak ke Nabi, kiban tak pegah le, kiban mufum urung yang sayang cinta terhadap Rasulullah. Ini Nabi kalian pegah menyagata dan cinta gelun, berarti salah satu jalan untuk mencintaiku itba tariqati, ikutilah apa yang pernah aku ajarkan. Arti tariqat, tariqatnya jalan, salik orang yang berjalan di atas jalan syariat, beristiqamah katanya be tersilap, baik tergoda dengan godaan apapun. Nyo dengan tabu padrot, dengan keajari katanya untuk terobati jiwa supaya yakin dengan janji yang sebenarnya, janji hakikat katanya mati, hakikat utip dalam dunianya menunggu kematian. Lebih-lebih orangnya tidro-dro, tidro-dro, gure-gure katanya udah ngalim-malim. Mereka adalah jiwa dunia, lapang, lapang dunia, autan dunia. Anadrib, tipan, mendindih-dindih, mendindih-dindih. Nyole juga-ju udah meninggal yang gerhayang-hayang ya Allah Ta'ala. Tengok tanya dengan mata kulit, jadi kalau teruk pandangan dengan mata batin, yang bulirnya jahit hati rumah ini, lang bulirnya
Lang bulan Januari 2020 tha karap 20 tha rol be urin ahli-ahli ibadat wabah Allah. Minggu yang kau ligut nawa Syekh Ali Jabir tangda usia 25 tahun duha gengen dan lung mengtuh lung berbluk banyak 25 yang kemana meninggal pulanglah ahli Al-Quran salah sidro ahli Al-Quran kagejok pulang ya Allah dengan ilmu Al-Quran yang nabaganya beliau adalah ahli kira'ah kagejok Allah karena dia jalan oleh yang mengklar kau 12 salah sidro wali Allah Habib Muhammad Al-Attas netu jamun nebut Mekah nak tinggai Madinah yang duduk tinggai di Yaman umur katanya dari maya itu umur katanya untuk usia-usia katanya katanya hana lale dengan permainan dunia walaupun dia kemenin lah dunia dempa kena ban-bannya nuwo wace ditimpang ulin timpang ulin beklar nuwo Allah nuwo kongkong kan gak pegarmo yang itu yang kecil kepedoman menan cara yang betul nuwo kongkong kan niatnya bijon nuwo kongkong kan dia hendak dan pelang udim dalam perantauan terus berjalan di atas nilai ibadah. Pan yang neduh nepekan ibadah ure, pan yang neduh nepekan merati ure, duduk kat Tuhan wo kongkong. Kalau mau, telun modanya lu yang tahu, pada bulan ini kau lihat dia meneduh aja. Kita kalian foto gaya, video gaya, apa, anak nepekah apa ni? Yang anak nepekah si rodro ahli ulang, beklam jempol dua belah, beliau lagi din bagai. Nawa kampung buat nak berkata menji dan menjanji dengan ahli keluarga dan menjanji dengan pribadi beliau tak akan kembali pulang sebelum sempurna seala kadar mulut sempurna dunia masjid Ba'alawi yang berdeng yang padi di Pangli barau aratumi itu menji kaya jem posiblu peresmian masjid kali resmi itu masjid poh 12 malam lagi ini nyar lagi yang bumbing bahaya udah beda yang kubah lagi tanya yang hana gaya kubah nyai gaya kan lihar teh aku wakah gagama dro tapu udah tinggal nyanku yang na sajat kabin waka mendung moto kan waka rumuh depan geduknya rumuh waka rumuh drone waka ada rumuhnya nedupa lang rumuh waka berarti begitu meninggalkannya nyan kata keluarga kata Allah yang kena berapa berani kena yang lagi yang dia benar-benar katanya butuh keberanian kita tak butuh apapun dalam dunia ini kecuali nilai ibadah nilai ibadah yang kaya di kata murnawan menyenggolong kayakin hana yang penting kecuali ada yang tabah wakhirat yang matang salah pikiran maka menyegedanya katanya belajar untuk sekedar gelah hilai untuk sekedar kita nyupahami nilai-nilai dasar ilmu tentang cara beribadat yang benar. Nanti tanya ibadah gelak-gelak tanya. Ubang kata semayang lima wadaya yang empat wadaya di perakaan. Tapi mang, Allah ramai tak kurung ibadah. Tapi agak ya nak.
Rami tak urang igaknya bahi galak kagira, tapi dunianya juga mantang meikat, mantang sayang ke harta. Kan sayang ke harta bet gade gede buawa kira, sayang ke harta karena nilai harta yang gebuh yu. Han god dunianya umum, menyehana god agama, han god dunia. God dunia ngan sebab empat berkah. Perkara. Nah, urang alim artinya ilmu urang alim berlaku dalam dunia. Wadah ketemuan le urang alim alim, wadah pegah putra yang kada mengerti yang makrifat ganya idunge le atau dunya. Nyorenya anak tahu dengar. Padun tra wadah taga. Yang tim-tim dengar, nyen dia dengar tapi kalau tim bubut. Kalau ilmu agama, ilmu yang nama ulama tidak lagi diindahkan, hana penting le ilmu akhirat, hana penting le ilmu yang dinasehat Rasulullah, ilmu yang dipuntun li Allah Ta'ala untuk nilai selamat akhirat, maka kabeh dunyanya. Kiwabun dunia, kuatnya dunia karena empat perkara. Dunyanya ke han kiamat, berjam. Han relak, berjam. Yang kedua macamnya, urang alim, raja yang adil, urang kaya yang murah hati, olehnya doa fakir miskin. Dua macam. Raja apa adil? Ibarat mana adil? Adil dengan agama Allah, adil dengan amanah, tidak mengkhianati. Para pemimpin yang na konsep dalam kepemimpinan kanya, yang na cita-cita li para pemimpin tegaknya aturan Allah. Mau raya? Tak urut. Berarti anak muda yang melompau, tak usah bermimpi ke depan akan lebih baik. Hai ulama tidak ada kada. Gajah ulama kagada sabuh dami. Akam dunia nyokong karena ada empat pondasi dasar. Yang dah pondasi dasar ilmu. Jadi nak urang hana alim. Iganya geikut habaun alim. Para pemimpin iganya yang na ilmu dedak pedimang nangro. Ge pedimang nangro dibacara ge pedimang bedengan aturan agama. Asasnya, pondasi dasarnya semuanya agama. Karena tanpa agama semuanya tiada. Berarti punya ulama sidoro kada, tapi sapa-sapa kada. Nya makin umur laju-laju dami, nya berokon ubiraya dami. Meninggai ulama cumih benjut, meninggai ulama cumih benjut. Nya orangnya pada merot ke tinggal. Tawakan kawai. Hana tau-tau ke. Tapi katakan kawai tanya orang tinggal. Menya modern tanya apa ke. Lo dengar menjaga, udah dengan tau. Gantopin je. Kurang gantop aja umu. Kurang gantop aja taguan jangkruh malam Jumat. Kurang gantop usia kami yang akikah. Ya, semangat. Bang, kalau kami yang tepuk. Raski lo. Allah karena saya, aku dengan saat kirim kami. Nyenetan tu lebih banyak nyentak. Olehnya urang kaya-kaya murah jiwa, gemintapeng untuk kedulung yang diudulung oleh Allah. Hanakrit urang kaya-kaya kan biak som harta yang kena. Karenanya gejuk oleh Allah Taala di budiman agama Allah. Amana? Olehnya urang gatien begitu mudah. Urang gatien-gatien urang yang hana belanja udip begitu mudah dia tiap kebaikan. Dalam dunia gemdoa bampun dosa roh bampun dosa urlain gemdoa bu istiqamah gaknya dalam ibadah walaupun hana tabuna kalau seandainya adanya ya, ternyata urang dalam dunia nyokan di atas cetekan agama releklah dunia karena relek agama sebab wate hana agama dunianya mantap lagi biasa. Nah lagi tengok-tengok. Hai dunia lagi aman loh. Mata uroh lagi beda-beda.
tapi aturan Allah kanlah hendak berlaku. Makin ledausa manusia dalam dunia tidak mau bertobat karena tak punya ilmu terikat dalam ibadah. Ganya ibadah di ibadah mengelir ibadahnya hai bego ibadahnya. Baiklah tak pegang tu. Ayo anak berbicara orang lain karena kita punya kepribadian masing-masing. Tak tanggung jauh kudro dengan Allah. Nyo gedanya yang kadro daya. Na yang raya, na yang ubi, na yang kaglah limong, na yang mendang laha. Udah yang saja mendang payah namuman untuk semayang jamaah. Pagi ke uria yang langgampok mata nali. Yang nata lima wadah kayu langgah yang. Mbak temenji. Iga mpo, yang nata dengar nata lima wadah, yang kawang daya pak. Lakam-lakam dia yang nata lima wadah. Lakam lang. Om lakam lain ho. Mbak mletah. Mi kebibiraya, kami lakam kebibiraya. Ulah berbiraya, ia punuh-punuh di dalam, yang melangu malang ulang, jangan tarak-tarak sago. Nang kejit God agama kan bak jahit menjit. Orang sujud ramai mana? Bersujud karena Allah, bersujud untuk mengesahkan Allah. Nah, yang ngerayu kedayu, mereka belum-belum. Kata kong jawab tinggal ilang kalau pegang anak heku. Ilo mana helung ni urung nyaman nyo awak dok yang naik no tapi nanda pega tapi nanda ingat bersujudlah di hadapan Allah, berjanjilah dengan Allah kita tidak akan pernah menjadikan diri sebagai pengkhianat. Jangan khianati agama Allah, baik tak khianati amanah yang dijuk oleh Allah. Geyot apa memang langdonya nyo di tempat bersabar urung nyaman tempat gebalas bersabar. Hana payah pereh bro urung nyaman lang bubu kata rembah janji Allah. Hana payah bro lang bubu idunya mendeng urung yang yakin yang sesuai perjalanan genya di atas jalur agama maka tidak ada kesusahan. Budente yang mudah budente yang hati hai dia yakin berarti dia yang yakin di kalbu mamnya hana yakin kalau adalah ketawa dengan yakin dia yakin di ibli dia yakin ke musuh Allah. Allah Ta'ala bermacam-macam memberi cobaan. Wala nabluwannakum bil khaufi wal jum'ah. Nah, kau dapat Quran tadi. Nyat untuk terdidik jiwa kita. Terjadi hal yang kurang menyenangkan. Oh, nyat kan? Satu kehinaan. Hana senang jiwa. Kenapa kamu tak senang? Karena nafsumu tidak menerima. Bahkan hana menerima. Karena kita masih kalah dengan nafsu. Menyelam ibadat hana mengandang wapas yang mengandang rokah. Mang ne. Kok kaji dia jero ta tole ya hawa ta mulan roka ala gawanya. Jadi dia jero ta. Ne? Ci udah ada. Enggak tak kirim malam yo, di teh le me tekeri kudu ngolo. Ana buat dia teh roka ya. Maka le kita yo. Ah wat te kala ge nyu maca. Nyo nai dua, nyai dia lang tapi ji. Tapi lang gawanya nai hanannya ini ka. Nah yang kalau ni ni tiga dua daripada kali kedua yang kata kau yang kedua pada ni jangan lupa niatnya tiga baca atau jangan lupa niatnya tiga. Nah kita jaga kata malam tak beli karena rata rata yang beli jangan lupa niatnya di. Nah baca niat yang baca ini tahu ya tiga tapi nah jamin tiga nah ya tahu kayak itu malam beli. Nyenet nanda tapi kalau menari artinya kesempatan ada geberi li Allah hanaruh kayo ulang kawan idayo katro ulang semenjin hanaruh ulang ngin itikah sahaja ulang itikah dalam semenjin sunan karena Allah Ta'ala patkan hanaruh kayo berarti idayo kan kajah untuk kayo benar. Allah Ta'ala menghadirkan kita bukan untuk dimuliakan tetapi untuk geberi wihina. Hanya kaya dua-dua lalu mulu, kaya tak macam-macam pala kan. Kaya pala pengen pula kan. Nyen letak kejadian yang lagi nyen. Maka nyuruh nyuruh, nyuruh kita nyuruh nyuruh calo. Nyuruh yang kanan-kanan kena udah ya. Dimana-mana pun kita yang sudah berada dalam pesantren ataupun nah, saudara-saudara
yang yang kagejak dalam bayar giang merno ilmu agama kamu doa kedua dan doa gurunya nurnian kamu doa kedua di mana mana urang yang tamam dalam pesantren untuk dia minta ilmu agama khusus ke pangkai gua wakira Allah sedang mempersiapkan di kau orang-orang yang akan menguatkan agama Allah bubangga aldeo beta teh kena teh gede belum kena belum gede memang iblis diyuk belum deh ku dapat Allah ku dapat iblis kan yang karger deh mai ada ku iblisnya masuk deh bakal temangan mangani kibandir dan cara temangan iblis tanyo ibungut beju idea eh ta temayang ta tinggal ro kiamat nah kada ku kalau kita iblis ada melancur kala lagi dadah nah ya nak kami gelung dah aku macam bak kitab dah nak menulis iblis apa surga lihat huruf kiamat tinggal iblis nak surga mayana nak takut banyak kitabnya ha? Bukan menteri punya dekat tapi nyanyi kitabnya tak bagi-bagi guru bagaimana nak hidupku iblis nak lah surga nak kata gaji hendup nak kena kitab nak kita angkanya juga kok nak kan selama kamu buat Al-Quran kadang kena ayat ya kena ayat baru dah nak kena Jibril lah ilham menyentengah dalam daya lagi nyawai dan nyawai kita ikut menyekat keluar daya yang berat lah berat man inna inna merno nebegah untuk menghadirkan untuk menghasilkan kadar fardu'in di atas jalan tarikat di atas orang-orang yang menempuh di atas ilmu tarikat dan ilmu tarikat ilmu tarikat ilmu cara-cara beribadat beikhlas benaria benangjub pasaminya teman ilmu kau yang tak jadikan buku pedoman teh menyentanya tanya jok kitab dah yang jenis jok pedoman maka sering-seringlah engkau membaca kitab Minhajul Abidin ataupun menya dalam daya hanya gebubut kitab Minhajul Abidin matan tetapi rata-rata gebubut kitab Sirajul Tali tanyo yang kalah-kalah lima yang kabut Sirajul Tali nyen beta baca tasawuf bukan dibicarakan tapi tasawuf itu adalah amalah ilmu bukan untuk diperdebatkan ilmu bukan untuk dibicarakan terus-menerus. Kalau kamu sudah membicarakan dan kamu paham dengan apa yang sedang engkau bicarakan, selanjutnya amalkan. Wajah kata amalkan ilmu yang ada, Allah menjanji melalui Rasulullah. Ilmu yang kau dapat tak amalkan akan ditambah oleh Allah. Ilmu yang tidak belajar yang gegen dengan ilmu laduni. Miladuni kata-katanya. Udra mana miladuni? Akan Allah Taala berikan ilmu itu dengan cara mengilhamkan dalam hati gedanya urang-urang yang mencari ridha Allah. Dan lagi apabila melihat syekh, apabila melihat oleh seorang guru yang mursyid. Guru yang mursyid. Mak beda-beda. Artinya yang dekat dengan syekh orang yang lebih paham lebih awal datang ke dunia dia itu rasyid mursyid daripada rasyada. Yang kalimat rasyidnya lebih menjam pegang. Langit dah fiqah lain menjam, langit dah lain lom lain menjam. Rasyada terpedunya menyarasin dalam bidang agama silahuddin walman. Tahu fungsi harta, tahu fungsi agama. Ya, rasyid ke. Irsyad tukang tunjuk. Gure-gure yang genyen katro pada posisi irsyad. Putra-putra yang mungkin di irsyad. Itanyo yang lebih hawai tro budaya. Na ado gedanyo yang bantro. Walaupun ikannya lebih raya, bak gedanyo. Itanyo lebih hawai tro. Maka jadikanlah dirimu sebagai orang yang mengirsyatkan orang lain betah dalam dah tayat tak pernah wanita nangun baru batru tak pelalai tak beli
Bete gerda, bete ateh teh jendung kok. Mana nenek baru kayu gembok. Lo gembok di pundung limai. Kutanya makan kayu orang. Nene abia ibu ya ibu ya lawan. Lam bilik buka-buka doi kemau. Ha. Hoge maya tro urang kenang daya anaruh bawa tro ke tukang pedang jilang daya sawa-sawa yang sebab di wogok lan daya kadang nyogok pro kiamat ngando kada mapa nalai ngawa tro iya kan gara-gara si peut ditanyo sikap ditanyo hana aman kok untuk imitai be bertanggung jawab dengan Allah tiga pro kiamat gede yang lewat Allah patan kah hana kami cai lu melu hingga hana katuli lu wate masalah dunya di jauh ibu ya kuli balu ilong do do ji ya Allah orangnya ka kunu ya apa ka ku mendah ka ma ai tho mentai ko mai ku blo ada ka thot ate kunu hi pinah ka tho ma ana ku jali ya Allah tho pun ya mutawa tinga horo kiamat anakku kaya mayinghi na ta thom thilok go ta thok thilok go ibadah go bijang tepa menajih gi na yatha hana godi ingin karena hana hana karena sebut mesti idabang lang semji menajih semji itu mahya han god hana sa kemaya karena nanaji patkan menaji karena hana thilok ho thilok karena thok le gedeyo nyan semayang ni tanggung jawab pro kiamat ayam ya Allah ya kah patkan ka semayang hana sa ka pulo 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 ka hana lu lupa ya Allah nang semaya nyan man naji ka lu dia lagi ke patkan hang kelepe ke ki bekaya pada mau naji dar mo lo kalau pulo thilok ya Allah ho ka kai thok le ilah tu bayi katanya nyam semayang gom sih gom tanggung ya tanggung jauh na kupiah gom tak pakai lagi dia kuatai pegah kupiah ji tak gerda ay tapi kita kah kupiah kah gom na malih kupiah lo kupiah tu ihi bukan padahal tak jauh tu dia tak cukupnya nak gom yang pertama kita dosa mencuri yang kedua termasuk kadang-kadang kau sarai hana aman kau itu mayang gara-gara hana kupiah hana aman kau itu mayang gara-gara hana serupa nyenaruh dan nyuk udah mentalimi udah lah maka lagi mah menyenangkan kau ya pula ilo lo buka kali hari itu aku tahu bila mungkin di malam jadi buruk di mini rasa udah tiap perintah nyelok tayang-tayang kena yang kada-kada tidak tahu dia yang mereka yang di perempuan ngelung ada yang kerja karena lo kaya yang kada-kada tidak nyai kah hati lah nak boleh ya biar itu yang pernah cacat harta kau buat benanya nyat ini itu nyawa uro kiamat raya masalah tanyo yang pupu salah ya lagi ama urim yang tak kenal kesalahan ibu boleh kau maka maaf maafkan ku maaf kalau bila kiamat itu oleh awak buat dia nak kata ke mahli ke ibu mah anjing lah kita peduli orang bubu salah lah ke mah orang yang tak kenal dalil kok berbuma hanjir nak dendam nyata berapa dalam kitab Sirajul Talibi hilangkan sifat hindu dalam hati maka legure yang mursyid serta muridnya itu akan harta yang lebih daripada sekedar hajatnya apabila melihat oleh syekh yang mursyid itu serta muridnya nagure kekalan murid gaya putra kekalan pak murid akan harta yang lebih daripada sekedar hajatnya yang daruri ia tak dapat tiada daripadanya maka mengambil syekh itu akan harta muridnya itu untuk menjalankan akan harta itu di dalam berbuat kebajikan dan menyuruh syekh itu akan muridnya putranya
mengkosongkan akan hatinya daripada berhadap kepada hartanya dan daripada ingat akan hartanya. Nyona kejadian ini dia. Tapi gila wadro yang belum cok kesimpulan ilungnya poinnya ro. Menunggu ya. Yang maya kayak gini le kawai lahi nuat. Yang bela dah pegah nyong pegah haji. Awak kah lu kawai lahi. Awak kah lu belu. Ni awak kah beli dua kena. Awak lu. Lahi awak lu. Raya awak lu. Ja daya awak lu. Tu'u daya awak lu. Dempa-dempa awak lu. Awak yang membuat lu nyamu. Wate maya-maya lu jemu hidayah kuda kru wate maya-maya lu hidayah hudi jemu. Idanya segala sempurna cara berpikir maka kita diarahkan jangan lalai dengan perkara yang lah yang lain yang kan ilmu ya bu yang kan ilmu yang nalang kita hancur lale sehingga langgaya hanggebi me honda nyo malam nyo beka pikir lidro kita ilanya ilanya ada waktu Anda draw gunung boy draw boy lu ngapai ngapu ku mana apa ngapu ku buka dia ada ya kamu bel bel bel. Kau pimpinan kak, kau ada murid mah ke? Kato je ini. Maya hang gendem ke rumah, kami dah kami kami. Pernah ya pindah kami. Sampai malim, punya kawai malim bro, kawai malim kami. Wah, siap. Awak nak tetap hantabi pakai HP, hantabi pakai elektronik, apa hantabi pakai? Tapi dia kalah-kalah kamu kan? Ilmu yang terjadi ilmu puisi nadaya, ilmu yang memudahkan nadanya orang daya. Hayat tak ada roh ke nombor. Tak ada belah lima, tak menu, tak mendi. Tak lagi nyok, tak lagi je. Hancur. Bahkan hancur. Ilmu yang terjadi mudi, jemur nadaya kita kurung, hancur itu. Radio grup sabo. Radio jemur na. Orang yang segala melah kejuk, hancur belah radio. Permainan jemur kan game, kan game api. Ayo tak gembo. Nya urang na gembo ah. Enggak tahu urang na gembo anu jamaah. Anu jamaah pangkal gembo. Moy anu isi. Ya wae. Enggak boleh piye. Hana iya iya tak apa proyek. Le gure-gure yang mursyid artinya yang sayang kepada muridnya supaya murid itu cepat sampai kepada tarekat perjalanannya maka apabila guru melihat si murid punya uang yang lebih daripada kadar hajat tugas gure gecabut peng kalian pegang lebih nama dia ke ati bandruk berangkat sodruk hanjit lebih peng lagi di blori blori peng lagi Manya merempak peng langkau yang dia simpulah ni peng. Nyal dia cabut pengnya, ya kubah bako berarti. Ataupun kubah bako ni. Kan dia kuatai peng ni yang hilang kuku peng rok. Dari kuda-kuda rok, kan tak perlu peng rok, nak peng rok ni kaya. Oh, betul dia kena kapa kapa, oh, dia kena dia. Peng mesti dulu di peng, 20 di peng, akhir nak peng saja. Dia kena dia nak peng, mudah dalam belakang. Hai kubla kue hilang maka berarti kajak kena kak pajuk muda jaya apa kamu kue apa yang pajak kamu belah kalian tak pegah peng kubah maka berarti om yang anak petik melanggar dengan aturan daya bukan peraturan daya halamnya peraturan lang indah yang empat kabut gedro ke malamnya maka tugas guru kalau seandainya beliau melihat ada murid yang memiliki harta lebih daripada kadar hak kadar hajat yang tak kadar hajat menurut kebutuhan tanya si uro-uro maunya inoi dayah nyawa tadu padu bidanya perlepeng si uro tiplo ribe mang ribe oh jenyong hana perlepeng hanjir napeng hajat maka tugas guru untuk mengarahkan jangan ada di sakumu jangan ada dalam kekuasaanmu selama engkau menuntut ilmu untuk cara beribadah engkau jangan terikat dengan perkara harta begalah ke peng begalah ke harta dunia supaya dia dengan peng menikah sebab punya kanan peng hajian ke kaya timoh kaya bro menentang
Kata pula awak draw ke kayak belum api kamu di peri-peri. Tapi api lewanya kamu murah. Api pencuri je sampai yang mana-mana dah. Asal ke intim SPM dah gaji. Gengen peluang. Lu sampaikan selesai. Tapi punya tegedikan hati lu jaga awak draw ke pulak padung draw ni. Tetapi lihat pula ini. Ini kami memang hanya terpegang. Lebih baik daripada lelah daya-daya. Pindah wadro ke mana? Baik daya lelah daya. Lebih wadro ke mana? Yang macam-macam. Kan peraturan manusia dan peraturan agama. Supaya jangan terikat dengan permainan. Dengan sesuatu kekuatan yang dapat meringankan tanggung jawab untuk belajar ilmu agama. Bagiannya baru-baru tak beli kita yang tak kata murni lagi aja selamatkanlah apa yang telah diberikan oleh Allah, jadikan itu sebagai modal untuk kita yang aman dalam ibadah. Sebab makin le kacok jatah dalam dunianya, makin raya tanggung jawab buruk ya. Contoh orang mereka fikir anak urusan dengan wadah kakabat kita minhajul abidin mendung jika lah luar dalam menyatakan di sana kamu rempah dengan lu berarti kedua Nabi ada bunga kamu macam menyanyi hubungan pula ke mana dengan putra yang nak ya kacau juga dia kedua sebagai lu bayi dan lu bungan kedua tanya hilap nak beda pegala hilap tentang di patah yang hilap di patahnya bertanggung jawab dengan Allah Ta'ala kayak gitu. Selama nak hilapnya saja yang kita yang ho-ho saja. Ho tak pergi. Tajak lagi kita yang untuk lapi kaki. Kupu kayak lapi kaki ni kah. Nggak mangan lupi ya. Ho-ho mangan saja. Lebih-lebih. Kita yang tak pakai hilap untuk tanah peluman baru lah. Mereka hilap kita yang laga. Yang hanya ini yang dah tidak yang leuru di pasipan betul. Pak lain betul. Biru leuru. Ngai dah yang aku lagak dah kalau tak apa kapla. Nyan berdi dan nyok ada mundunya. Beda apa kapla ini? Enam kamu dunia. Mana yang tidak didapat ke? Ngan lebih aman pada ibadat. Tak lama tidak mahai. Ngan lupa lagi. Bekerja hanya lagi. Bekulan, ngan mangan dan ibadat. Silakan, ambillah dunia ini sesuka hatimu. Kalau itu kebutuhan untuk beribadat. Tak belau kata oleh dia, coba. Coba, ngan kau wadah da'ih, ngan bagah tengut. Wadah bagah tengut, kan ngan mangan da'ih tapi. Ah wadah bagah tengut, hep wadah. Di'at tengut, di'at da'ih, kita yang tengut aju. Ngan tempat wadah tak beda, wadah teruk semayang jamah. Ya belau. Ya kan sana tak belau. Kan sana tak belau, terperimpe kau kak. Ada tu kau tapi, kau beda. Ada tu kau tapi, tangka tu kau rasa terperimpe. Yang bangga dengan. Walau mesti ada yang jauh tempat ini, mangan-mangan. Golong tak tahu, kuasai roh. Nah harta yang nak bang dayung, nah baca yang nak bang dayung. Dengan bacanya, lekat dayung mengikat perasaan, sehingga terbawa-bawa pakaian kita dayung dalam ibadat. Tinggal dalam semayang, hantu cuak semayang gara-gara harta itu berbahaya, karena membawa kepada tidak ada nilai ibadat. Yang tugas gure melihat apabila muridnya itu memiliki harta yang lebih daripada kebutuhan hajat dalam keseharian si murid, maka legure kearahkan apabila perlu kecabut. Nyan hartanya cabut. Kan kecewa, moga kecewa. Kekubah, gebi ubebe perlu. Nyan kan peraturan daya. Dudawa tak pegang ke peraturan daya, harta daya, supaya karena kalian dalam kitab supaya aman pikiran kita nyo daripada belajar ilmu agama. Sebab mereka kubah ke drogo dalam detail selama. Kabudu ino, dedo karu kepindah ke drogo tadi. Karena biasa ino kabudu, dedo kepindah oleh bahan ke drogo kepegah ke juwa.
Beri bun-bun pada sedun pengkak. Oh, ada dah perintah dia doa kakak patola kupiah. Nah, ulang kupiah. Nah, cerah ini lah. Ngaman kecopeng, kuduk dalam tua ke. Dia doa kakak lapur kakak dia. Yang empat huru-huru lah kupiah dah patut. Ada kahit dah sedun, pada buka kupiah. Kapeng ni hinalang kupiah. Padu pe, kan ngelur tapi, juhi biar merdu. Tuh merugo urang abdi wede anang buang urusan abdi. Nyeng kan ada dalam, kan ada dalam pikiran urang urang galak-galak tapi kalian dipegah dalam kitab. Dan lagi membelanjakan pula syekh itu akan harta muridnya itu kepada hajat orang-orang yang ahli sufi yang menjalani akad tarikat. Menyelupih pengin dicabut. Kedainya nyedro kan abu lagi peraturan jir jir ka nyolubeh tak nyedro lebih lentar pe nyopengro tak kubah tak pakai oleh jir ngan lebih ngafala kero ngan mudah mani medah tak terikah kadi jir jir ho kum terikah ligure. Maka uang itu dibelanjakan untuk kebutuhan orang-orang yang beribadah. Nengkanya kan ne? Nyote urung kejahjah kena udaya gekun li urung yang teruk kena udaya li jame. Alia nyempat dan terdekat kali yeti. Lomba ka menyebusus kali yeti hana tetu. Menyandia ni terdekat kron kena khusus kali yeti hana lumtu. Pakon ino daya nyo kana yeti benda. Leutan mode, leutan judu lawa ino, eta pegat belum lebih huru. Eta kumai. Maki bangdam ya, menyejut pengkron yang nama terdekahnya untuk tak pakai buat dapur umum ataupun tak pakai kekah daya nak kebak, menyehana keminta kepala ini. Maka, baik mumpah pandung, hana rumpa, putihlah ada yang kron rencana. Ergekut, kau nyelong kalung ni akan yetim, ane yetim ke ini otak. Papa lain nak ane yetim. Kalung yuk, lung yang yun yetim mah mendual hero. Lunjuk kan yatim hero-nya, mana yatim lain pergi. Mengganggu anaknya lain pergi. Dipikir anaknya lain nak pilih-pilih kasih itu pergi. Memasalah hati anak kau bintang menyewa. Oh ha, nyangka. Itanya, bila tak pegah pola in hayado hayado mudua. Terukang karena langjarau menyehantai ilmu yang cara bersedekah. Maka akan bermasalah dengan masalah yang lah. Baik karena kamu sedekah karena rumi cuman selesaikan dengan jalur yang kaget tentukan baik terjadi permasalahan dengan batin urang lah urang tadi payah tak payah tak ber letak hal yang lagi tanya golok tamu fok golok tak dong maka ligure gencau adanya untuk kehadiahkan kebelanjakan untuk kebutuhan orang yang beribadah supaya selesai hati mereka itu di dalam berbuat ibadah dan di dalam menjalani akan jalan tarikat ahli sufi itu supaya jangan masukul hati mereka itu kepada amal yang lain daripada amal tarikat mereka itu dan dengan sebab menyelesaikan akan hati mereka itu daripada berkat bagi murid yang mempunyai harta yang lebih daripada syekhnya. Dapat memadah daripada syekhnya dan dapat berkat daripada syekhnya. Demikian yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kan kita pura-pura yang pengahnya. Mama tetek tadi kata jo pengen bagure, itanya tak jo diperle. Yang lebih banyak kata jo bagure, igure hokme pengen. Maka kebagikan kepada urang-urang yang sedang beribadah supaya urangnya terikat, beringat yang kongkot dengan aman bagi ibadah. Karena siapapun manusia yang tinggal dalam dunianya membutuhkan bekal untuk mempertahankan kehidupan dalam dunia. Kami jangan tapi gemike untuk sekedar gemike dan untuk sekedar mempertahankan kehidupan selama tinggal dalam dunia untuk kebutuhan beribadah. Yang pun pegang nak kata pun. Menyenang pek lebih pek apa jauh tirau. Ajaklah teman-teman ke dayung. Tapi dayung ini kan apa yang menduk. Ajaklah teman ke dayung untuk berbagi kesenangan bersama. Yang ini yang mesti menduk. Tanya kia flo mi guring sama bungku. Nah urang lain anak pek. Menyahan sanggup tak beri keji pek pelawan yang luar. Pekat.
urus kau ke tanggungjawab. Tanggungjawab kepada Allah. Ke bertanggungjawab kepada Allah. Pakat ngutip tanya mendapat rasa sedih bagi urang lah. Tanya gajarkan dalam dunianya aman bersama. Artinya sampai dengan akhlak tanya mengerti kalau kita butuh orang lain juga butuh. Menyesama-sama butuh, maka berbagilah sesama kawan-kawan sahabat ditanya selama tinggal dalam dalam dunia. Mengemia giojo pulang ke urang yang mentapo pilih. Jadi bentar yang nikmati dunianya hidrote. Mereka nikmati hidrote hai mereka nyewa. Tetapi menyeandaikan tanda beri katanya untuk kebutuhan urlahin. Karena urlahin juga butuh. Nggak senang dengan bagaimana ilmu agama bagaimana. Maka itu akan dinilaikan dengan nilai jihad fisabilillah. Tanya kata pakai pe. Tanya pakai tanya 5 ribu. Tanya serikah ke urlahin yang hawai ke iya dingin. Yang ditanya harta tanya nilai sama dengan jihad fisabilillah karena kata bantu urang jabeun. Semoga gebi pemahaman ditanya oleh Allah, gebi kekuatan untuk terus berusaha menjadi manusia yang lebih baik untuk bertanggung jawab di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.